karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bersama saya Gerda Claudineta untuk Weekly News minggu ini. Hadirilah ibadah raya minggu pada tanggal 17 Agustus 2014. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Matahari pasti terbit dalam hidup saudara. Kalau Tuhan sudah berjanji, tidak mungkin dia mengingkari. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga. Dan inilah pesan saya kepada saudara-saudara semua. Biarlah Anda semua menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Dengan gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ibadah Suropati 1 bertempat di Men Armet 1, Jalan Panglima Sudirman nomor 14, Rampal, Malang. Ibadah pertama pada pukul 7 pagi, ibadah kedua pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah Suropati 2 bertempat di Hotel Savana, Jalan Lejen Sutoyo nomor 32, Malang. Ibadah pertama pada pukul 8 pagi, dan ibadah kedua pada pukul 10.30 siang. Kami mengundang kepada seluruh jemaat untuk hadir pada ibadah doa malam mukjizat yang diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam bertempat di Men Armet 1, Jalan Panglima Sudirman nomor 14, Rampal, Malang. Mari rasakan lawatan Tuhan pada ibadah doa malam ini. Kami mengajak seluruh jemaat GBI Suropati untuk masuk ke dalam menara doa yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai pada pukul 10 pagi sampai dengan pukul 9 malam, bertepat di Sekretariat GB Suropati, Jalan Raya Langsap nomor 30, Malang. Biarlah hidup kita menjadi tiang doa bagi kota kita, bangsa kita, dan bagi orang-orang yang kita kasihi. Demikianlah Weekly News untuk minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, saudara dapat melihat di Warta Gereja Sepekan atau dapat menghubungi ke Sekretariat Gereja di nomor 327000. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbsuropatimalang.com atau di Facebook kami di gbsuropatimalang@facebook.com. Bersama saya Gerda Claudineta, mari terus intim dengan Tuhan agar pintu-pintu mukjizat terbuka di tahun ayin delet ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan